Sesungguhnya, orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan mereka mendapat pahala dari Tuhannya tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati wahai ahli kitab janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar sungguh Al-Masih Isa Putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa Maha suci Dia dari anggapan mempunyai anak, miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Dan di antara orang-orang yang mengatakan, "Kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka." Tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka, maka Kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat, dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan, wahai ahli kitab. Sungguh, rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Wahai ahli kitab, sungguh. Rasul kami telah datang kepadamu. Menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman rasul-rasul, agar kamu tidak mengatakan, "Tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan." Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan orang-orang Yahudi berkata, Tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana dia kehendaki dan Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat setiap mereka menyalakan api peperangan Allah memadamkannya dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan, dan sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahan mereka, dan mereka tentu Kami masukkan ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian, dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati. Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik, dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani," yang demikian itu. Karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri, dan orang-orang Yahudi berkata, "Uzair Putra Allah," dan orang-orang Nasrani berkata, "Al-Masih Putra Allah." Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang Musyrik. Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.